Aku berjalan mengumpul dari Borobudur sampai ke rumah akhir. Itu agak jauh. Minggu 8 sepeda, itu hampir 2 kilo. Salam pagi semua. Hari ini ke Gunung Merapi Borobudur. Ah, tak. Tadi itu dia kena barang macam ni. Ya. Kabel yang belakang. Oh. Tanggal. Apa tuh? Ini kejangan, rusak. Rusak. Hah? Ini rusak. Rusak. Bau lah. Kau nak bau apa? Nak bau downhill. Ya 20 sini Pak, tutup dan jam 3 pencet. Data barang 20. Main lah ke sana. Jambi. Ada 1 kilometer. Itu kan. Saja. Oh. Ini bukan gunung berapi ya? Bukan. Oh iya, aku pun dah silap info dah. Okay. Kita ke Candi. Candi Borobudur. Di sini. Ya, kita semakin hampir ke Candi Borobudur. Ia dibina pada zaman Mataram kuno. Ya, dan ini juga adalah taman warisan. Kawasan yang dilindungi. Thank you.
Ya. Ini can apa? Ni apa candi ya? Candi Borobudur. Ah, candi ini dibina pada zaman kerajaan Buddha ataupun dinasti Sailendra. Cuba lihat dulu. Dinasti apa? Sailendra. Sailendra. Oh, okey. Bermakna agama dulunya Buddha lah. Ya. Ya. Bang, boleh bertapa sini bang. Bertapa kau? Oh. Minta apa kat sini? Nak minta dia orang kaya. Minta nombor boleh? Nombor boleh. Dia rasuk lah salah seorang kita nanti. Aku boleh pause. Wow. Untuk info semua, Candi Borobudur diiktiraf oleh dunia sebagai satu warisan paling unik. Ini saya punya rakan partner asam bergaram. Ini antara warisan dunia paling bersejarah. Tujuh keajaiban dunia. Tergolong dalam tujuh keajaiban di dunia. Jadi ya, saya terbalik ada ini. Ini mami dia naik. Satu kot. Ada lah. Roboh. Tak sini ni. Kalau lurus ni ada jalan naik. Kalau belok ni naik atas dulu ya. Padiam tu. Berapa tingkat ada? Oh. Kau orang tertidur lewat sana. Thank you.
coba ya. Hai. Ini dia tersenarai di antara 7 keajaiban di dunia. Kita sudah sampai ke puncak. Untuk naik ke puncak ini seperti menaiki 5 tingkat bangunan. Ia dibina di atas bukit. Kita jalan lagi, mutar lagi. Ayo. Wendo.
seninya cukup halus. Bawa di bawah enggak, bawa aja gitu ya. Ini puncak kubah yang paling besar, yang paling tinggi di sini. Untuk info semua, di dalam bungkah ini ada patung manusia. Mitosnya kalau dapat dijangka itu badannya apa yang kita inginkan termakbul. Tapi kalau boleh di zoom separuh ke atas. Setiap bungkah ini ada patung manusia. Ya ya. Mana kerap gambar? 18 sana sikit. Ya. Itu. Itu patung manusia duduk. Di zoom enggak? Hai semua, aku udah capek. Kita turun dulu ya. Nas, turun dulu ya. Sana.
Oh. Muter tuh. Wah, ini lorongnya bagus lah. Pilihan loh. Buat saya orang mana kalau bisa. Bisa. Apa aja lah. Kameranya kesalahan. Terus batu pakai. Kalau antuk ya, Mia agak antuk ya. Minum apa? Ini minumin ini dok. Nyari minum dok. Gak bisa lah, kalau apa nih? Mungkin aku mau foto, jadi gak bisa. Bos suruh foto. Aduh, murid lagi. Tak ke bang mikro ya bang? Tak deh. Kiri ke kanan? Kita mau ke kiri. Benar, istirahat. Benar. Berteduh. Ikut tepi. Di jalan sana lah, takut dia orang dah tunggu lah. Cuba kau WhatsApp dia, takut dia orang tunggu atas. Oi, pergi pulang masna lu. Di tempat dia ada 5 ekor gajah ditempatkan di sini. Oh.
Banyak betina tu, betina tu. Kalau berangkat, kalau berangkat, kalau berangkat, kalau berangkat.